Lampu sen coba. Nah, ini lampu sen yang sebelah kanan. Lampu sen sebelah kiri. Oke. Terus lampu kiri, lampu sen kiri. Lampu rem. Oke, lampu rem. Oke ya. Coba dinaikin dulu, Tan. Nah, ini lucu ya. Ini replika dak. Nah, ini buat para penghobi mini bike. Itu transmisinya 4 speed ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto, channelnya seputar mini bike, mini trail dan ATV. Nah, pada video kali ini kita akan kirimkan, ini ada pesanan dari Bapak Ganung Hadi Santoso dari Surabaya. Ini replika DAK 125 ya. Nah, kita akan kirimkan malam ini juga menggunakan ekspedisi Baraka Saranatama. Oke, sebelum kita kirim, kita cek dulu ya supaya sudah siap ini pengiriman dari kita, sudah berjalan oke, sudah kondisi siap pakai. Ini replika DAK-nya. Replika DAK yang dipesan oleh customer saya ya, Bapak Hadi di Surabaya. Ini kita akan packing nanti, langsung kita packing, tapi sebelum kita packing kita coba cek dulu ya kesiapannya. Coba Ton, saya minta bantuan Ton Mocil nih untuk cek kunci kontak on. Oke, ini indikator netral sudah oke. Langsung di ini nggak pakai starter ya, jadi ini di engkol. Kita coba cek dulu. Dicuk. Bensinnya ada nggak? Oh, nyala ya. Oh, oke. Sudah bagus. Nyala. Lampu sen coba. Nah, ini lampu sen yang sebelah kanan. Lampu sen sebelah kiri. Oke. Terus lampu kiri, lampu sen kiri. Lampu rem. Oke, lampu rem. Oke ya. Coba dinaikin dulu, Ton. Nah, ini lucu ya. Ini replika DAK. Nah, ini buat para penghobi mini bike. Itu transmisinya 4 speed ya. Nah, ini transmisinya seperti motor sport ya. Jadi transmisinya itu satu itu ke depan, terus duanya ke belakang, tiga ke belakang, empat ke belakang, dan posisi netralnya ada di tengah-tengah antara gigi 1 dan gigi 2 seperti itu. Oke. Okay? Nah, supaya di perjalanan ini tidak terjadi kerusakan, jadi ini lampu sen nanti kita copot, kita amankan, termasuk lampu belakang juga kita amankan nanti ya. Oke, okay, kita mulai saja. Kita packing. Nah, ini buat Bapak Ganung Hadi Santoso ya di Surabaya. Spion kita copot juga. Terus kalau kabel aki ini nggak usah dicopot karena juga nggak akan terlalu lama ya sampai ke Surabaya. Paling hitungan 3-4 hari. Paling lampu-lampu ini kita copot, nanti kita amankan. Lampu sen, lampu stopan kita amankan. Nah, ini tangkinya ada di sini ya, di bawah jok. Sudah beres proses packing, kita akan kirimkan langsung ke ekspedisi Baraka Saranatama ya untuk replika DAK 125. Yang minat mau langsung ke toko, silakan langsung aja datang ke toko ke Mini Mini Moto, Jalan Majen Lilikusuma, Sumening Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Oke. Kita berangkatkan dulu. Thank you.
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Oke, ini sudah sampai di ekspedisi Baraka Saranatama cabang Banjarpat Roman. Nah, ini pengiriman ke Surabaya, Jawa Timur buat Bapak Hadi. Ini replika dak. Nah, ini kita mau bikin resi ya. Mau bikin resi. Lagi di input, jadi nanti bisa di tracking itunya ya, resinya, nomor resinya bisa di tracking. Dan ini kurang lebih ke Surabaya itu sekitar 3-4 hari ya proses pengirimannya. Nah, ini buat Bapak Ganung Hadi ya, tadi salah ketik. Nanti Bapak Ganung, buat Bapak Ganung Hadi Reza nih salah ketik. Oke, nanti direvisi. Oke, ini proses pengiriman ke Surabaya ya, untuk replika DAK 125. Sudah dibayar ongkos kirimnya, terima kasih. Ya, ini proses pengiriman buat Bapak Ganung Hadi di Surabaya untuk pembelian mini bike DAK 125 sudah beres kita lakukan. Tadi pengirimannya ke ekspedisinya dikirim oleh tim kita di sini, saya jaga toko di sini, dan ini resinya sudah bisa di tracking ya. Resinya bisa di tracking. Nomor resinya BJR 210305 0003 ya, seperti itu. Ini kurang lebih 3-4 hari sampai Surabaya. Nanti resinya saya kirimkan via WhatsApp ke konsumen saya yang ada di Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Mini Mini Moto. Yang belum subscribe, silakan subscribe, karena kemungkinan banyak yang belum subscribe seperti itu. Ya, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi update dari Mini Mini Moto YouTube channel, karena di sini masih banyak unit-unit yang lain, unit-unit yang akan datang juga kemungkinan masih terus bermunculan ya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dari Mini Mini Moto YouTube channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My love, my life, the prize. It's hard to find.